Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, agan-agan semua. Kali ini saya akan membagi trik bagaimana caranya men-setting remote DVD secara cepat. Kenapa kita harus memakai remote DVD universal atau multi? Karena harus Anda ketahui, remote DVD tidak ada yang jual. Langkah-langkah pertama, kalian harus cancel, jangan lepas, lalu tekan power. Setelah langsung menyala, lepaskan kedua tombol. Itu kan kelihatan LED-nya nyala. Setelah LED-nya nyala, masukin kode merek DVD Anda. Tekan, misalkan kodenya 052. Kalian harus tekan dulu 052 ya. Kan lampu LED-nya telah berhenti menyala. Setelah angka terakhir ditekan, lampu padam kan. Lalu langsung aja dicoba, kita pencet open buat ngeluarin disknya. Apakah disknya berfungsi keluar? Kalau sudah, disknya sudah keluar, berarti remote Anda sudah bisa digunakan. Ya, sekian dulu dari saya dan terima kasih. Tonton terus video saya yang berikutnya ya. Daripada galau dengan bikin video ya. Bye.